Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah pasti dibutuhkan Ini tujuh manfaat buah tin untuk ibu hamil pemirsa. Siapa sih yang nggak tahu tentang buah tin? Buah tin yang terkenal dengan buah surga ya Di dalam Al-Quran Al sudah disebutkan pemirsa Watini wa zaitun itu contohnya Dan ini adalah salah satu penampakan dari buah tin Ya kan? Ini sudah masak dan ini masih muda ya Masih kemampu namanya banyak buahnya ini ini contohnya ini di dalam pot ini tumbuhnya oke ya langsung saja ini tujuh manfaat buah tin untuk ibu hamil satu membantu menurunkan kolesterol siapa yang tahu ini bagi ibu hamil yang memiliki riwayat kolesterol sejak sebelum hamil bisa mengonsumsi buah tin apabila tengkuk sudah terasa nyeri kaku dan kepala pusing ini ya Ciri-cirinya seperti ini, jarak berarti itu kolesterolnya mulai naik pemirsa. Jadi ini salah satu ya nomor satu manfaat buah tin ini mengontrol kolesterol. Barangkali ada makanan yang mengandung kolesterol tinggi sudah dikonsumsi sebelumnya, efek nyeri di leher, bahu, tengkuk disertai sakit kepala bisa menjadi sinyal ya kan, benar kan tadi? Jadi seperti ini guys. Eh, ini video kali ini saya akan menyebutkan ini ya manfaat ya ini ada tujuh, tujuh manfaat buah tin untuk ibu yang hamil. Nomor dua, ya kan? Dengarkan ya, membantu mencegah hipertensi. Apa itu hipertensi? Oke, saya jelaskan. Ibu hamil yang memiliki catatan hipertensi harus benar-benar memperhatikan tiga hal. Ingat ya, tiga hal, yaitu waktu tidur harus cukup. Jangan terlalu stres dan overthinking dan mengonsumsi sesuatu yang memicu hipertensi seperti durian atau kambing secara berlebihan. Ini ya. Jadi, ini ada poin penting. Jadi, ibu hamil itu dilarang memakan durian karena apa? Bisa memicu hipertensi. <tuh> ini gejala-gejala hipertensi ya. Jika gejala hipertensi mulai terasa, segera antisipasi. Langkah awal, segera konsumsilah buah tin. Ini tinggal petik saja, sudah matang ya. Ini manfaatnya buah tin. Buah tin dapat menstabilkan tekanan darah pada ibu hamil karena mampu menurunkan tekanan darah dengan cepat. Ini berlaku jika dikonsumsi berulang. Ibu hamil juga bisa mendapatkan asupan antioksidan dan polifenol dari buah tin. Jadi kandungannya itu banyak sekali ya di dalam buah tin ini. Ini baru nomor 2 loh pemirsa. Nih. Saya membacakan ini, saya membawa salik kertas ya pemirsa. Jadi biar tidak ada kesalahan sedikit pun ini. Jadi real ini memang manfaatnya seperti itu. Jadi saya bacakan. Ini saya meluangkan waktu beberapa jam ya untuk eh, ini mendeskripsikan ini, meringkas padat jelas, padat dan jelas. Maaf. Nomor tiga, memenuhi kebutuhan kalsium. Jadi, ibu hamil itu kan konsumsinya ada dua konsumsi untuk ibunya sendiri dan juga untuk mengisi, mengonsumsi dari si janin ya, seperti itu. Ibu hamil sering mengalami kadar kalsium minus dalam tubuhnya selama kehamilan ya kan? Jadi kan yang mengonsumsi janinnya juga, jadi asupannya pertama itu dikonsumsi oleh ibunya dan yang kedua itu dikonsumsi oleh janinnya, jadi bisa berkurang. Itu karena kandungan kalsium yang biasanya mencukupi kebutuhan ibu hamil bisa terserap oleh janin selama proses kehamilan berlangsung. Dengan mengonsumsi buah tin, ibu hamil dapat mencukupi kebutuhan kalsium harian. Ya kan? Satu hari cukup mengonsumsi satu saja, ya kan? Sudah sangat itu kandungannya sudah banyak pemirsa. Ini matang tiga ya, berarti cukup untuk tiga hari pemirsa. Jadi, kalau untuk mau siap hari, jadi pohon tinya juga harus banyak, tinggal pesan saja ke saya. Oke, lanjut nomor keempat, pemirsa. E, menyembuhkan diare, nah, jadi ibu hamil kan bisa saja diare, kan? Mungkin mungkin saja membuat tidak nyaman sekali. Ada ibu hamil yang kesehatan, eh, maaf, yang kesehatan perutnya jadi semakin sen sensitif. Selama kehamilan, ini karena kadar hormonal yang mengalami perubahan. Kemampuan pencernaan juga mengadaptasi dan mengalami perubahan. Diare biasanya terjadi pada ibu hamil dengan kebiasaan berikut ini. Oke ya, saya akan menerangkan sering makan pedas. So ini poin penting. Jadi, uh, untuk mama-mama ya, yang dulunya suka makan pedas, kalau sewaktu hamil harus dikurangi, makannya pedas karena ini sangat berbahaya sangat menyukai makanan yang asam nah ini ini yang berat ini pada dasarnya ibu yang ketika hamil kan itu menyidam kan nah kalau menyidamnya itu mangga yang masih belum matang kan asam itu berbahaya apalagi makan buah asam itu sangat kecut sering telat makan meski lama merasa lapar. Nah ini juga dilarang. Oh, orang tidak hamil aja kalau lapar ditunda-tunda bahaya loh itu. Jadi jangan sampai menunda makan ya. Efeknya yang di kalau untuk saat itu sih rasanya nggak seberapa tapi efek sampingnya nanti efek depannya pemirsa. <tuh> saat diare ya saat hamil kemudian diare cobalah atasi dengan makan buah tin berulang kali. Di dalam buah tin ada sebuah kandungan, ini namanya enzim proteolitik. Dalam buah tin ini bermanfaat mengatasi diare dan sembelit yang membuat perut melilit. Jadi rasanya tidak nyaman sekali pemirsa. ya Kalau ibu hamil kan tidak boleh ya mengonsumsi jamu ataupun obat ya. Mungkin kalau obat ada ya saran khusus dari dokter mungkin ya. Karena saya tidak hamil jadi nggak tahu ini saya mendeskripsikan fungsinya saja jadi ini buah tin ini manfaatnya luar biasa ya kan mungkin obat-obat yang mahal ataupun obat-obat yang dosisnya sekian-sekian seperti ini ya dari resep dokter mungkin kandungannya bisa diambil dari buah tin ini mungkin 0, persennya berarti ini 100% cuma diambil 0, persennya pemirsa jadi kalau mengonsumsi ini langsung banyak kandungannya nah ini sampai ke nomor 5 mendukung pertumbuhan otak janin lah ini ini juga nggak kalah penting jadi apa sih karena pentingnya ini ah, ibu hamil itu kan seorang ibu dan ayah itu me menginginkan ya mengidam-idamkan menginginkan anaknya itu pastinya cerdas cerdas otaknya berpikiran jernih wawasan luas seperti itulah intinya nah ini kan di si buah tin ini ternyata mampu untuk eh, ini mendukung pertumbuhan otak pemirsa. Ini ya, simak ya. Selama kehamilan sangat dianjurkan mengonsumsi buah tin karena kaya akan kandungan folat yang baik untuk pertumbuhan janin. Asam folat diketahui bisa membuat otak janin tumbuh dengan baik ini. Asam folat ya. Ini kandungannya asam folat itu fungsinya untuk pertumbuhan otak janin pemirsa. Nah, ini siapa yang masih menyimak ya saya lanjutkan ke nomor 6. Kulit ibu hamil menjadi lebih glowing. Jadi seperti ini. Kalau menurut pengamatan saya pribadi ya kalau lihatin orang hamil itu kulitnya agak kusam, wajahnya semakin apa ya pucat seperti itu. Jadi intinya kecerahannya berkulang lah enggak seperti dulu waktu virgin ya mungkin ya ini saya akan mendeskripsikan dulu ya kulit ibu hamil menjadi lebih glowing kamu nggak mau kan kalau selama kehamilan terlihat kurang menarik dan kulitmu jadi nampak kusam lah ini sebenarnya pasti itu kulitnya semakin kusam kamu bisa konsumsi ya konsumsi buatin untuk membantu kulit jadi lebih glowing glowing di sini maksudnya menjadi lebih kinclong seperti itu ya seperti kinclong selanjutnya ya Nah ini yang nomor 7 pemirsa membantu meredam morning sickness. Apa itu morning sickness? Simak, saya akan menjelaskannya. Morning sickness selama kehamilan adalah fase, fase paling tidak enak. Ibu hamil akan merasa kurang nyaman bahkan sebagian ada yang sampai kelelahan. Buah tin bisa mengatasi morning sickness karena mendukung tingkat vitamin B6 yang sangat banyak ya. Vietnam ini bisa membantu menurunkan resiko morning sickness ya, Ma, Ibu-ibu, Mama-mama ataupun para calon bapak ya suami ya. Ini perhatian ini banyak sekali manfaat buah tin ya. Ini buahnya. Sudah berbuah ya, buktinya ini di dalam pot. Jadi, bisa Anda e, solusi untuk yang mempunyai lahan sempit ataupun halamannya cuma sempit ya, di daerah perkomplekan perumahan kota seperti itu ya. Bisa ini solusinya, ini jika ingin mempunyai buah tin ya, e, memerlukan bibit ataupun yang sudah berproduksi ini sudah ada pemirsa, tinggal pesan ke saya, WhatsAppnya link WhatsApp saya taruh di deskripsi ataupun mau cek foto-fotonya dulu bisa lewat uh, Instagram, linknya tinggal diklik saja di deskripsi pemirsa, ya. Baik, ini saya sudah 10 menit menemani ya. Jadi saya sangat bahagia sekali ya karena bisa membuat video yang bermanfaat meskipun e, melalui media seperti ini saya membaca terlebih dahulu pemirsa. Ini fungsinya agar tidak ada kekeliruan. Seperti ini contohnya pemirsa. Ini teksnya yang saya bacakan tadi. Jadi ini saya meluangkan waktu 1 jam, 2 jam, hampir 3 jam saya mempersiapkan ini semua untuk Anda ya. Jadi saya intinya saya sangat bahagia sekali lah bisa membuat video semacam ini. Dan semoga ada semuanya mendengarkan, semoga mendengarkan dan e, masejaya menjadi ilmu ya ilmu yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Semoga sehat selalu dan selalu berbahagia. Terima kasih.